episode 7 lalu, Tira Victory berhasil menang dari tim AR Bumerang berkat latihan keras dari Buta Mami. Wow, nice! Siapa sangka ya, wali kelas Gusaiba ini punya bakat untuk menjadi pelatih tim balap mini 4WD juga. Ternyata musibah yang menimpa Prof. Suciya malah menjadi peluang untuk Bu Guru. Nah, di episode 8 ini, sebuah balapan tidak resmi sedang berlangsung antara Victory dan Astro Ranger. Bagaimana ceritanya? Oke deh, langsung aja kita bahas. Let's go! Minasan, konnichiwa. Pidi Toys wa yokoso. Kyou wa genki desu ka? Anata ga genki da to ureshii desu. Junbi wa dekimashita ka? Sore de wa hajimemashou. Hihi. Di taman bermain tengah kota, Jun sedang berjalan sendirian sehabis latihan baseball, guys. Tidak sengaja, ia bertemu dengan salah satu anggota Astro Ranger, yaitu Edge. Edge dengan sangat ramah menyapa Jun. Jun jadi malu nih, gara-gara dipuji oleh Edge. Edge, jangan godain Jun ya, Edge. Dia masih anak-anak. Hehe. Selain itu, Edge juga mengundang Jun ke tempat latihan Astro Ranger. Jun yang terlalu senang karena habis dipuji, langsung mengiyakan ajakan Edge. Keesokan harinya, saat berangkat ke sekolah, Resu dan Go sedang membahas pertandingan berikutnya. Sedangkan Jun di kelas malah sedang asyik membahas Edge. Dasar anak cewek. Pulang sekolah, Go datang ke tokonya Paman Sagami untuk bertemu dengan Jun. Ternyata Jun dari tadi sepulang sekolah belum pulang ke rumah juga. Jun kini benar-benar sudah tergoda ya. Saat Jun selesai bermain ke tempatnya Edge, kebetulan banget Tokichi lewat dan melihat Jun bersama Edge. Tokichi turun dari mobil dan hendak menyapa Edge. Bukannya disapa dengan ramah, Tokichi malah diledek oleh Edge dan teman-temannya. Edge bilang kalau kemenangan tim Victory melawan AR Bumerang kemarin adalah sebuah keberuntungan saja. Tokichi yang tidak terima segera mengadukannya kepada Go Seiba. Mendengar hal itu, Go sangatlah kesal dan ingin menantang Edge balapan satu lawan satu. Walau niat Go ini ditentang oleh Retsu, tapi kali ini Mimin setuju dengan Go. Ayo Go, kalahkan saja orang-orang yang sombong itu. Hari pertandingan pun dimulai. Peraturan balapan kali ini adalah mengelilingi sirkuit sebanyak 4 kali putaran. Balapan antara Go dan Edge ini sebenarnya adalah balapan yang tidak resmi. Dan kalau ketahuan panitia, kedua tim bisa diberi sanksi. Makanya, mereka dan anggota Astro Ranger lainnya kompak mengatur balapan ini agar tidak ketahuan oleh pelatih mereka. Balapan pun dimulai. Let's go! Saat start, Magnum melaju duluan di lintasan lurus. Di depannya, kini Magnum sedang menghadapi rintangan lintasan yang bergelombang. Dalam sekejap, Buck Blader yang lebih unggul di sistem suspensi, kini berhasil menyusul Magnum. Di lintasan berbelok pun, Magnum juga kesulitan nih. Jangan menyerah, Go! Balapan sedang seru-serunya, tiba-tiba pelatih Astro Ranger datang. Karena balapan sudah terlanjur terjadi, kini pelatih Astro Ranger malah memanfaatkan balapan ini untuk mengambil data Magnum. Ternyata di balapan 1-1 ini, tim Astro Ranger malah berbuat curang, guys. Edge kini bertanding jadinya tidak seorang diri, karena ia dibantu oleh timnya. Jun yang menyadari hal itu, kini akhirnya mendukung Gusaiba.
kembali ke lintasan, Magnum berhasil menyusul Buck Blader di lintasan lurus. Tetapi lagi-lagi di jalur yang bergelombang, Magnum kembali tersusul. Saat ada lintasan lurus lagi, ini saatnya Magnum menyusul Buck Blader di lap terakhir. Buck Blader yang dengan sengaja mengacaukan laju Magnum dengan angin malah menjadi peluang Magnum untuk menyalipnya di udara. Akhirnya yang menang di balapan ini adalah Guseiba, guys. Wow, sugoi. Hehe. Makanya jangan bermain curang, kalau kalah kan jadi malu banget. Hehe. Di balapan berikutnya akan menjadi balapan yang sangat sengit antara Victory melawan Hatsu Ranger, guys. Terus tonton videos ya. Terima kasih sudah menonton video ini. Jangan lupa like, comment, dan subscribe. See you, ja matane. Thank you.